Berpengaruh dan usahawan popular, Carol Amin mencuri tumpuan apabila dikunjungi Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon di sebuah restoran di ibu kota hari ini. Melalui video dimuat naik di Instagram, Carol memberitahu pertemuannya bersama Luxon adalah sebagai tanda penghargaan dari pihak New Zealand untuk video percutian sambil memasak yang dihasilkannya di negara berkenaan. Pada pertemuan itu, Khairul atau nama sebenar Khairul Amin Kamaruzaman turut mengadakan perbincangan mengenai pertukaran pelancongan antara Malaysia dan New Zealand. Pada masa sama, Khairul memberitahu pertemuan itu dapat direalisasikan selepas membuat persiapan rapi dengan kedutaan New Zealand yang akhirnya membolehkan mereka bertemu hari ini. Sementara itu, melalui video berkenaan, Khairul sempat beramal mesra sambil menyediakan juadah sarapan tradisional Malaysia iaitu roti jala, nasi lemak dan teh tarik selain daripada pelbagai kuih tradisional bersama Luxon. Khairul sudah terbabit dalam bidang penyediaan kandungan dalam media sosial selama 9 tahun. Berkata dia bersyukur apabila pertemuan itu berjalan lancar. Terdahulu, Khairul mengumumkan dirinya tampil dengan siri memasak baru yang dijalankan di New Zealand sebanyak 9 episod. Menurutnya, ia adalah untuk mengejar minatnya sambil mengembara ke luar negara.